أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير أما بعد. Okay, kita ambil pengajaran ayat yang lepas, ayat 282 berkenaan dengan zakat ke puasa. Ayat yang lepas berkenaan dengan zakat ke puasa, kena dengan hutang. Ini ayat yang paling pendek ke paling panjang? Paling panjang. Ayat yang paling pendek apa? Summa nazar. Okey, pengajaran pengajaran yang pertama. Islam mengambil berat terhadap hamba-hambanya, terhadap penganut-penganutnya. Islam mengambil berat terhadap penganut-penganutnya dengan menjelaskan semua hukum hakam yang melibatkan dosa dan pahala. Sama ada dalam urusan agama ataupun dunia. Yang kedua, mana-mana ayat yang bermula dengan wahai orang yang beriman, menuntut sesiapa yang mengaku beriman agar melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang ketiga, Islam bukan sahaja mengambil
berat tentang ibadat, tetapi juga mengambil berat urusan duniawi. Seperti jual beli, termasuklah cara-cara berhutang. Yang keempat, Islam membenarkan berhutang apabila betul-betul memerlukan. Yang keempat, yang kelima, hutang terbagi kepada tiga jenis. Hutang terbagi kepada tiga jenis. Pertama, hutang yang ada tempoh ditetapkan. Hutang yang ada tempoh ditetapkan. Dan jenis ini dibenarkan oleh agama. Yang kedua, jenis hutang. Hutang yang ada tempoh tetapi tempohnya tidak diketahui. Dan jenis ini adalah salah dan tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis. Faham tak? Hutang yang ada tempoh tapi tempoh tak diketahui. Faham? Macam mana? Tempoh tak ditentukan juga. Tempoh tak ditentukan. Boleh juga. Tak ditentukan, tak diketahui, sama. Faham tak? Ya, saya tanya faham ke tak? Oh, tak faham. Hutang yang kata bayar tahun depan. Yang terlalu umum. Tahun depan. Tak tahu bila. Ataupun saya akan bayar bila hujan lebat. Itu akad jual beli itu tak sah dan tak boleh tulis. Tak sah. Ataupun hutang tu tak sah. Yang ketiga, hutang yang tidak ada tempoh. Hutang yang tidak ada tempoh dan ia dibolehkan tetapi tidak perlu ditulis. Macam kita beli barang lah,
Bila kita ambil barang, kita berhutang tak dengan dia? Berhutang kan? Dan tak ada tempoh. Apa maksud dia? Bila kita ambil barang je, kita kena bayar. Perlu tulis tak? Tak perlu tulis. Ambil barang je, bayar tunai. Okey, yang keberapa? Pengajaran keberapa? Wajib menulis hutang yang ada tempoh yang ditetapkan. Saya berhutang dengan awak RM5,000 dan bayar bulan April tahun depan. Ada pendapat wajib tulis. Hutang wajib menulis hutang yang ada tempoh yang ditetapkan. Dan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur, jumhur atau apa? Majoriti. Dan pendapat majoriti ulama tidak wajib tulis. Ia hanya sunat. Kita dah belajar habis tak ayat ni? Habis ke? Ya ke? Ha? Ya ke? Tak boleh. Ustaz tak boleh habis lah. Tapi kita baca orang-orang. Ya. Okey. Okey. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Pemiutang, pemiutang. Orang yang berhutang lah. Dan pemberi hutang. Ha, pemiutang. Pemiutang ni siapa? Yang memberi hutang ke yang berhutang? Ha? Pemiutang mana orang yang bagi hutang? Tak, yang berhutang. Macam saya nak hutang. Ah, sekarang ada dua pendapat. Pemiutang ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan orang yang beri hutang. Satu pendapat kata orang yang berhutang. Yang mana betul? Orang yang bagi itu pemiutang. Bukan yang berhutang. Sekarang dah jadi satu pendapat. Jadi pemiutang dan orang yang berhutang wajib hadir. Wajib hadir ketika hutang ditulis. Ketika hutang ditulis wajib hadir. Yang ke berapa? Lapan. Penulis hutang hendaklah orang yang benar-benar cekap, pandai menulis dan tahu hukum hakam agama. Termasuklah adil. Termasuklah adil. Adil. Termasuklah adil. Termasuklah adil. Mana kadang-kadang dia tahu ilmu agama tapi tak adil. Tak boleh. Adil bermaksud dia tidak berpihak kepada pemiutang ataupun yang berhutang. Yang keberapa? Apabila penulis yang layak untuk menulis hutang dipilih,
maka haram apabila penulis hutang yang layak dipilih, haram baginya enggan menulis. Yang keberapa? Semua ilmu yang ada pada manusia adalah daripada Allah. Oleh itu, janganlah sombong sesiapa yang memiliki ilmu, sama ada sikit ataupun banyak. Orang yang memberi hutang ataupun pemiutang tidak orang yang memberi hutang ataupun pemiutang tidak boleh menulis. Menulis. Sebaliknya, dia hanya membaca. Maklumat tentang hutang kepada penulis. Orang yang berhutang ya, yang menulis. Apa dah? Orang yang berhutang yang menulis ni. Layak. Bukan orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Tak, yang menulis ni penulislah. Bukan orang yang beri hutang dan bukan orang yang berhutang. Tak ada kena mengena. Mana yang beri hutang pun tak tulis, yang berhutang pun tak tulis. Cuba membaca aje. Yang baca tu siapa? Penghutang ada yang supaya apa ni? Supaya yang terbaiknya yang berhutang pun tak tulis, yang memberi hutang pun tak tulis, yang menulis ialah orang yang ketiga. Supaya apa? Supaya tidak timbul bias ataupun berlaku penipuan, dan dua-dua tu tidak dizalimi, yang beri hutang ataupun yang berhutang. Tak, itu huraian nombor 12. Huraian tak payah tulis. Yang keberapa ni? Ke-12. Saksi hendaklah terdiri saksi ketika menulis hutang hendaklah terdiri daripada dua lelaki. Ataupun yang adil, dua lelaki yang adil, ataupun satu lelaki dan dua perempuan.
dari kalangan mereka yang diterima oleh dari kalangan mereka yang diterima oleh orang ramai. Yang ke berapa? 13. Ingatan wanita kurang daripada ingatan lelaki. Ya, pengajaran saya terjemah, bukan saya reka ni. Nak suruh saya baca bahasa Arab? Qasru hifzi al-mar'ah. Qasru pendek, qasar. Hifzu ingatan al-mar'ah. Wa idrakiha dan pengetahuannya an hifzi ar-rajuli, daripada ingatan lelaki. Sebab itulah bila saksi dua lelaki dah cukup. Tapi kalau ada seorang lelaki, ganti pada seorang lagi mesti dua perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia kadang-kadang lupa. Bila lupa boleh tanya seorang lagi. Eh, kenapa nak marah? Ni Quran cakap, ha? Kan Quran cakap kalau lupa salah seorang, seorang lagi boleh ingatkan. Eh, nak masuk syurga kena redha lah. Tapi ini bukan bermakna semua wanita macam tu, dan bukan bermakna semua lelaki kuat ingatan. Kadang-kadang lelaki lagi teruk lupanya pada perempuan. Faham? Cuma nak cakap secara umum. Mungkin ada yang suami dia memang lupa je, sampai bini dia boleh lupa. Lelaki pula selalu, yang perempuan pula selalu ingat. Ada juga terbalik. Okey, yang keberapa? 14. Haram. Haram bagi sesiapa yang dipilih sebagai saksi untuk mengelaknya ataupun untuk menolaknya. Bila dah dipilih, orang percaya pada dia, haram dia tolak. Haram bagi sesiapa yang dipilih sebagai saksi menolaknya. Orang nak berhutang, dia percaya pada kita, kita pula adil, kita tak boleh tolak. Kenapa tak boleh? Sebab dia fardu kifayah. Selagi tak buat, berdosa. Sesiapa yang menulis, siapa yang menulis tentang hutang dilarang rasa malas dan berat untuk menulis hutang, sama ada hutang tu kecil ataupun besar. Dia kata tak payahlah kecil sangat, tak boleh. Walaupun hutang tu kecil, kena tulis. Kadang-kadang punca kita malas sebab apa? Nak jadi saksi pun malas, nak jadi penulis pun malas. Bukan nak bagi duit pun, jadi saksi je, kenapa malas? Ha? 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 Sebab kita cintakan duit. Jadi saksi tak dapat duit kan, kadang-kadang risiko. Tapi sepatutnya orang beriman dia fikir apa? Dia fikir duit ke fikir pahala? Mana lebih besar? Orang bagi duit pada dia upah menulis RM100, dengan dia jadi penulis, dia menggembirakan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang.
Dua-dua gembira sebab dia bersedia untuk jadi penulis. Besar tak pahala dia? Besar. Tapi sebab kita tak yakin pada pahala, kita pun rasa berat, rasa malas. Kan? Kita nampak duit je. Ada upah tak? Ada upah jalan. Tak ada upah, minta maaf. Okey, yang keberapa? 16 ah. Hikmah diwajibkan menulis hutang ialah supaya ia lebih adil di sisi Allah. Dan juga kepada orang yang berhutang dan yang memberi hutang. Yang keberapa? 17. Sebenarnya, sebenarnya silap saya bukan 40. Sebenarnya 51. Tapi saya pilih-pilih lah. Ini kat sini dah 37. Situ baru berapa? 17. Ha, saya pilih-pilih. Di apa ni? Yang keberapa ni? 17. Ha. Disunatkan menulis apa-apa sahaja yang berkaitan dengan hutang ataupun duit. Kadang-kadang bukan duit kan, kadang-kadang kita pinjam buku orang, perlu tak kita tulis? Ha, sebab baik tulis. Kadang-kadang kita pinjam pinggan jiran kan, kita terlupa nak pulang balik, lepas tu kita mati, nanya tak kita? Nanya. Lepas tu tulis, bila pinjam pinggan tu pinjam. Saya pinjam dua pinggan kaca, apa akupan? 2 hari lepas. Tengok malam tu kita mati, anak kita baca wasiat tu, dia pun pulang, selamat kita. Kalau tak, tak ada siapa tahu. Ha, nanya kita. Sebab itulah hutang ni, Nabi kata, sampai Nabi tak nak solat jenazah yang ada hutang. Bila nak solat jenazah, Nabi tanya dulu sahabat. Sahabat yang mati ni ada hutang tak? Sahabat kata, ada. Nabi pun tak solat. Tapi sahabat lain solat. Kenapa Nabi tak solat? Nabi nak bagi peringatan kepada yang hidup. Hutang ni satu benda yang besar, menyebabkan roh orang mati tu dan masalah amalan dia tersangkut, tergantung. Walaupun dia mati syahid. Dia pinggan tangga, ada pinjam tangga jiran. Dia pergi berperang, kemudian mati syahid. Sangkut. Walaupun hanya tangga je. Ha? Ada satu hadis mengatakan roh dia tergantung dan amalan dia tak akan dihisap, sehinggalah hutang dia settle. Lepas tu ada satu sahabat, Nabi tanya ada hutang tak? Ada, Nabi tak solat. Seorang sahabat lagi, Abu Qatadah, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku tanggung hutang si mati ni. Dia bukan keluarga. Bila Abu Qatadah bagi jaminan dia nak bayar hutang si mati, Nabi pun solat jenazah kepada si mati tu. Jadi hutang ni kadang-kadang bukan berbentuk duit, kadang-kadang berbentuk benda. Kita pinjam barang orang. Kadang-kadang anak kita pinjam buku kawan dia kan. Sebab baik tulis lah. Dalam satu hadis, sabda Nabi SAW, ma hakum ri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatu maktubah indahu. Maksudnya,
Tidak ada hak seorang Muslim yang baginya ada sesuatu yang dia nak wasiatkan, kemudian dia tidur, tidak harus baginya dia tidur satu malam ataupun dua malam, melainkan ada wasiat dia tulis. Jadi sebelum tidur ingat balik apa harta dia banyak mana, yang dia nak bagi pada anak yatim banyak mana, dia tulis, kemudian letak bawah bantal. Kalau dia mati malam tu orang tahu kan. Tapi kita tak buat kan. Tak payah tulis je, masuk dalam message. PM kepada diri sendiri. Okey, yang keberapa? 18. Tidak wajib menulis ketika berniaga secara tunai. Tidak wajib menulis ketika berniaga secara tunai. Yang ke berapa? 19. Haram melakukan sesuatu yang memudaratkan penulis ataupun saksi. Sesuatu yang memudaratkan penulis ataupun saksi. Kadang-kadang dia ugut penulis kan, kamu ubah apa yang kamu tulis, haram. Kadang-kadang dia ugut saksi, kamu bila dipanggil sebagai saksi cakap yang lain, hukumnya haram. Okey, yang ke apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menambahkan ilmunya. Salah satu cara nak dapat ilmu ialah dengan cara bertakwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajar ilmu kepada kamu. Okey, habis ah. Ha? Berapa tu? Ha. Daripada 57. Daripada 57 pengajaran, saya ringkaskan dapat 20. Tadi 282. Sekarang masuk ayat 283. Okey, timbul persoalan. Tadi ayat sebelum ni, kalau nak berhutang kena ada apa? Penulis lagi? Saksi berapa orang? Lelaki dua. Tapi ada ketika kita musafir dan masa tu duit kita hilang, kita nak berhutang dengan kawan kita. Masa tu saksi tak ada, penulis pun tak ada, apa nak buat? Timbulkan. Ha. Jawab. Tak payah jawab dalam ayat ni. Ha. Jawapannya dalam ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in, dan in, sekiranya kuntum, adalah kamu ala safar. Ala safar tu mana? Musafir. Tengok ala, Allah guna perkataan ala. Ala tu apa? Mana ala? Atas. Safar, perjalanan. Apa maksud atas perjalanan? Allah nak bagi tahu orang musafir sentiasa berjalan. Bila tak berjalan, dia panggil apa? Mukim.
Jadi sekiranya kamu dalam perjalanan ataupun musafir, berapa jarak dia? Berbeza pendapat lah. Ada kata 87 km, ada kata 90 lebih, ada kata 100 lebih. Walam tajidu, dan kamu tidak dapati katiban, penulis. Tengah-tengah musafir, mana ada penulis nak cari kat mana? Farihanun, maka Rihan. Pernah dengar tak ada kedai dia panggil? Kedai apa? Dulu dia panggil pajak gadai, sekarang dia guna istilah bahasa Arab. Ar-Rahnu. Inilah perkataannya, Ar-Rahnu. Ar-Rihan, Rihan daripada Rahnu. Apa makna dia? Gadai. Maka gadai makbud, ha? Apa dia? Apa-apa je lah, ha? Makbudah, apa makna makbudah? Yang dia terjemah apa tu? Mas. Makbudah. Tak, dia terjemah apa tu? Yang dapat dipegang. Yang dapat dipegang, apa maksud dia? Barang itu. Mana barang tu betul-betul milik dia. Contohlah, saya musafir ke Turki, tiba-tiba duit saya hilang. Saya nak berhutang dengan kawan saya, tapi penulis tak ada, saksi pun tak ada. Apa perlu saya buat? Saya katalah saya nak pinjam 1,000. Saya ada jam. Jam saya harga 2,000. Macam mana nak buat? Pinjam duit, kemudian gadaikan. Apa dia jam? Gadai jam tu sama ada harga lebih daripada yang kita pinjam ataupun kurang. Kalau lebih, jam 2,000, kita pinjam berapa? 1,000. Sampai satu masa kita tak boleh bayar, maka dia kena pulangkan apa? 1,000 pada kita. Ataupun kita pinjam 2,000, jam harga 1,000, kita gadai jam harga 1,000. Satu masa kita tak boleh pulangkan, kita kena top up dia 1,000. Boleh? Itu makna barang yang makbudah, ada di bawah milik kita. Kadang-kadang ada pendapat mengatakan barang tu tak ada kat kita, barang kat Malaysia. Contoh gerang kereta. Gerang kereta ada kat kita. Kita pinjam 10,000, kereta harga 20,000. Kita bagi gerang kereta sebagai apa? Gadai. Sebab nak pinjam duit. Tiba-tiba kita tak boleh bayar. Berapa kita kena bayar kat dia? Kita pinjam 10,000. Kereta kita harga dia 20,000. Kita kena, kalau tak boleh bayar lah. Kalau boleh bayar tak ada masalah, sampai kat Malaysia kita bagi balik 10,000, dia pulang balik apa pula? Gerang kereta lah. Gerang kereta lah. Tapi kalau ditakdirkan kita tak boleh bayar, kita pinjam 10,000, gerang kereta tu kereta harga 20,000, kita tak mampu bayar. Apa pula, apa yang patut berlaku? Dia kena bagi 10,000. Dia kena pulang balik 10,000. Boleh faham? Bila ni kena gadaikan barang yang milik kita? Bila? Masa musafir. Tak, bukan musafir saja. Bila musafir dan nak berhutang, dan yang ketiga tidak ada penulis. Kalau tak nak berhutang tak payahlah gadai. Tak ada penulis, tak ada saksi. Okey. Nak terjemah apa ni? Yang miliknya lah. Miliknya. Fa'in amina, maka sekiranya amina telah. Amina apa dah? Telah percaya. Daripada amanah. Telah percaya ba'dukum, sebahagian kamu, ba'dan, kepada
sebahagian, yang lain fal yuaddi, maka hendaklah menunaikan allazi, yang orang hendaklah menunaikan orang yang utumina, yang di yang dipercaya ataupun yang diberi amanah. Wal yattaqillah, dan hendaklah dia bertakwa. Siapa ni? Allah sebagai Rabbahu, Tuhannya. Apa maksud ni? Apa maksud? Boleh faham ke? Boleh? Apa maksud? Tadi cerita musafir dan tidak ada penulis, maka caranya apa? Gadai barang yang milik dia. Okey, habis cerita tu. Sekarang Allah kata apa? Sekiranya sebahagian kamu percaya kepada sebahagian yang lain. Ini balik pada ayat yang mula-mula 282. Allah kata apa? Kalau kamu nak berhutang, kena tulis. Tapi ini sambungan. Sekiranya sebahagian kamu percaya, saling mempercayai, maka jawapannya tak payah tulis. Tak wajib tulis sebab dah masing-masing percaya. Kita dah kenal dia dah 20 tahun. Tapi Allah bagi amaran adalah orang yang diberi amanah, tunaikan amanah tu. Macam saya percaya pada Yazmi, saya bagi hutang RM5,000. Dan tak tulis sebab apa? Saya percaya pada dia. Ada kemungkinan tak dia tak bayar? Adalah, sebab dia manusia. Maka Allah bagi amaran, hendaklah orang yang diberi amanah Yazmi menunaikan amanahnya. Dan kalau rasa tak nak bayar, ingat pada Allah. Boleh? Berdasarkan ayat ni lah, ada pendapat majoriti ulama, bila nak berhutang tak wajib tulis. Apa dalil ni? Bila saling mempercayai, tak payah tulis. Takut tak sempat meninggal. Tak sempat apa? Dia tak sempat bayar meninggal tu. Waktu tak tahu. Tak, kalau kita percaya pada dia dan keluarga dia pun tahu, walaupun tak ditulis, tak payah tulis. Kena beritahu. Kena beritahu lah. Sebab mati bila-bila kan. Kena beritahu dulu Ustaz ya. Bila saya berhutang, saya kena beritahu tak isteri saya, anak-anak? Kena beritahu. Malu? Kalau malu jangan berhutang. Wala taktumu, dan jangan kamu sembunyi kesaksian, asyhadah, kesaksian. Siapa yang dipilih sebagai saksi, jangan sembunyikan. Mungkin masa tu dia jadi saksi, bila sampai satu masa kawan tetap nak bayar, dia pun jadi saksi, tapi dia sembunyikan maklumat yang sebenar. Dia tulis RM5,000, dia kata sebenar kawan tu berhutang RM6,000. Allah kata jangan sembunyikan. Ataupun dia tu berpihak kepada orang yang berhutang, dia kata orang tu berhutang sebenarnya RM4,000. Jadi Allah bagi amaran, jangan sembunyikan persaksian kamu. Ataupun sembunyi juga bermaksud apa? Dia akhirnya tak nak jadi saksi. Jangan. Dan Allah bagi amaran, waman yaktumha, dan siapa yang
menyembunyikan ya fa innahu sesungguhnya dia Simon orang yang berdosa qalbuhu. Tengok bahasa Al-Quran, Allah kata yang berdosa apa dia? Ha? Kenapa Allah tak kata dia berdosa ataupun kepalanya yang berdosa? Ha? Sebab sebab yang menentukan kita buat sesuatu dapat pahala ataupun dosa, apa dia? Niat. Niat tu di mana? Hati. Kadang-kadang buat amalan baik tapi niat salah, bertukar jadi dosa. Kadang-kadang buat jahat, niat betul, bertukar jadi apa? Dapat pahala ke? Ada tak buat jahat, niat baik, kemudian dapat pahala? Ada? Contohlah dia hisap rokok niat nak dapat idea yang baik. Boleh? Tak boleh, tak ada, tak ada. Tak ada. Buat baik niat jahat ada? Buat jahat niat baik ada tak? Buat jahat tapi niat baik. Saya merompak ni sebenarnya nak sedekah pada orang miskin. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh sebab matlamat tak menghalalkan cara. Mengumpat niat baik. Sebut mengumpat dah benci. Macam mana niat baik? Ah? Ha? Dia merompak tapi dia nak ubat keluarga dia sakit tu. Hmm? Dia merompak sebab nak ubat? Keluarga dia yang sakit dia terpaksa. Dia tetap salah. Dia bila tak ada duit, dia ada saluran dia. Apa dia? Baitul Mal, PPZ. Pergi ke rumah. Kalau dia miskin, dia ada hak tak nak dapat duit zakat? Ha, pergilah PPZ. Jangan rompak. Kalau dia dah pergi tak dapat? Pergi tak dapat, mana dia tak layak? Macam mana dia layak tapi tiba-tiba orang tak bagi? Mesti ada sesuatu. Tak ada duit nak bayar hutang? Tak ada duit bayar hutang? Minta tangguh. Kan kita ada belajar kan? Kalau tak mampu bayar, minta tangguh. Kalau kita mengata benda yang baik, kita mengumpat. Contohnya, Ustaz Kumar, dia sayang isteri-isteri. Tak, dia tanya, Ustaz tu suka tak puji dia? Kalau Ustaz tak suka, jadi tak baik. Walaupun puji. Ada. Sebab dia tahu, orang yang puji tu pun memang nak bodek, kan? Ha. Okey, wallahu dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, alimun maha mengetahui. Sana? Kalau ni tak mampu bayar, muflis. Tak mampu bayar? Muflis. Muflis? Ha? Ada ke dalam muflis? Ya, ada macam umur banyak lah. Tak boleh bayar muflis. Dia kalau dia berhutang, kemudian tak mampu bayar sebab muflis, maka orang yang memberi hutang dalam Islam kena bagi tangguh sampai satu masa dia bekerja, dia berniaga, dapat duit, bayar. Walaupun lama. Dan yang terbaik ialah halalkan. Ataupun dia ada hak untuk mendapat duit zakat. Salah satu yang layak dapat duit zakat sebab dia orang yang berhutang, dia ada hak. Okey. Kemudian Allah bagi tahu. Jadi di sini Allah nak bagi tahu yang berdosanya apa? Hati. Jadi betulkan niat kamu.
Sebab tu Nabi kata bila dosa, buat satu dosa, dia melekat apa? Bila buat satu dosa, melekat apa? Di mana? Di dahi ke di muka? Ha, di hati. Bukan di muka. Dan bila dia bertaubat, padam. Tapi kalau dia tambah pula dosa baru, tambah lagi, akhirnya hatinya penuh dengan titik hitam dan Allah tutup. Khatamallahu. Allah tutup dan kunci. Masa tu dengar ayat Quran pun tak memberi apa-apa pesan. Tak, boleh buka. Boleh buka. Hati mati ke, keras ke, masih boleh dirawat. Okey, lillahi. Milik Allah, maafi. Apa yang di langit-langit. Dan apa yang di bumi. Bumi pun tujuh lapis kan? Okey, langit-langit je, bumi-bumi. Tujuh lapis lah. Okey. Apa yang Allah nak beritahu ni? Milik Allah, apa yang di... Apa yang Allah nak beritahu? Apa message? Apa yang tersurat? Yang tersirat? Punya Allah apa yang di langit dan di bumi? Tak, itu yang tersurat. Yang tersirat. Yang contohlah yang tersurat dengan tersirat kan. Dalam surah An-Nasr, Allah kata bila datang pertolongan Allah, ramai masuk Islam berbondong-bondong. Lepas tu Allah suruh Nabi apa? Minta ampun kan? Yang tersuratnya dapat kemenangan, minta ampun. Tapi yang tersiratnya apa? Apa kaitan kemenangan dengan minta ampun? Sepatut lepas kemenangan bersyukur. Apa yang tersiratnya? Selepas kemenangan, Nabi Allah suruh Nabi minta ampun. Nah, tak juga. Sebab bila Kota Mekah dibuka, makna Madinah pun dah Islam, Mekah pun dah Islam, syariah Islam pun dah lengkap. Makna apa tu? Tugas Nabi dah selesai. Bila tugas Nabi selesai, Nabi akan mati. Bila Nabi akan mati, bekalan yang paling berguna untuk orang nak mati apa dah? Minta ampun, bertobat. Itu yang tersirat. Faham? Yang tersurat, minta ampun. Yang tersirat, kamu dah nak mati. Faham? Jadi yang ni, apa ni? Allah, yang tersurat apa dah? Semua yang di langit dan di bumi, milik Allah. Itu yang tersurat. Yang tersirat apa dah? Kita ni lemah. Sebab kita, milik, apa yang kita milik? Kalau semua di langit, milik Allah. Dan semua di bumi milik Allah, maka kita pun dimiliki oleh Allah. Bila kita dimiliki oleh Allah, kita tak memiliki apa-apa. Maka yang tersiratnya apa dah? Jangan lawan Tuhan. Jangan engkar perintah dia. Jangan lewat solat. Suami kita bila suruh apa-apa, buat kopi kita tangguh tak? Setengah jam. Tangguh tak? Tak tangguh kan? Okey. Suami kita ada berapa lapis langit? Berapa lapis? Suami kita ada satu lapis langit. Ada geran tak? Suami kita satu lapis langit pun tak ada. Okey. Suami kita ada berapa lapis bumi? Ada berapa puluh ekar tanah? Tapi kenapa bila dia suruh buat kopi terus buat? Allah ada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dan semua milik dia. Tapi kenapa bila Allah kata, Allah panggil salat, kita tangguh? Faham tak? Itu yang tersirat. Aku memiliki segala-gala. Kenapa tak rasa gerun? Kenapa tak rasa hebat? Suami kamu tak ada apa-apa pun. Rumah pun tak habis bayar lagi. Kan?
Tapi bila dia suruh cepat-cepat buat, siapa yang hebat? Betul? Oh, tahu. Tuhan suruh taat pada suami. Tuhan suruh taat suami, kita pun taat. Tuhan suruh taat pada Tuhan, kita pula tak taat. Faham tak? Ha. Tahu tak kenapa? Bila kita taat pada suami, kita guna alasan Allah yang suruh. Tahu sebab apa? Sebab kita ada kepentingan. Taat pada suami, ada faedah tak? Ada. Dia bagi setiap bulan. Dia bawa berjalan. Dia bagi BM. Tapi kalau kita taat pada Allah, tak nampak Allah bagi. Betul? Sebab tu tangguh-tangguh. Ada tak lepas solat ada BM? Ada? Ada. BM apa? BMW. BM bukan bahasa Melayu, BMW. Okey, jadi Allah kata milik aku semua yang di langit dan semua yang di langit milik Allah. Langit milik Allah tak? Allah tak kata langit milik Allah. Allah kata semua yang di langit. Jadi langit tu termasuk tak milik Allah. Apa dalil? Ni Allah kata apa yang di langit. Jangan ambil ayat lain, ambil ayat ni juga. Ayat ni juga, dalam ayat ni ada jawapan dia. Yalah, bagi Allah, milik Allah, apa di langit. Allah tak kata bagi Allah langit. Faham? Apa yang di langit, apa yang di langit, apa dia? Awal lagi. Hujan lagi. Ribut petir lagi. Bulan, matahari, bintang, malaikat, kan? Semua milik Allah. Langit sendiri milik siapa? Apa dalil? Kalau saya kata semua barang dalam rumah tu milik saya, adakah barang saja ataupun rumah sekali? Apa dalil? Subhanallah, itulah bahasa Al-Quran. Bila saya kata semua barang yang dalam rumah tu milik saya, bermakna rumah tu milik saya. Mana mungkin barang saya semua duduk dalam rumah orang? Faham tak? Jadi Allah kata kalau semua yang di langit milik dia, maka langit tu pun, mana boleh Allah letak barang dia di langit milik orang? Ya, nampak macam tak jelas jawapan. Okey, wa in tubdu. Kemudian Allah bagi amaran dan sekiranya. Ada je Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, ada. Cuma saya tanya tu nak jawapan daripada ayat yang sama. Okey, wa in tubdu, dan sekiranya tubdu kamu ma? Apa dia? Tak. Menzahirkan. Bada yabdu, menzahirkan. Mafi, apa? Apa yang dalam anfusikum, diri-diri kamu. Au tukhfu, atau kamu tubdu lawan tukhfu. Tukhfu lawan tubdu. Kalau tubdu kamu zahirkan, tukhfu kamu sembunyikan. Yuhasibkum, dia Allah akan menghisab ataupun menghitung kamu dengannya.
Apa maksud? Apa, ini yang tersirat, yang tersurat. Yang tersirat ni apa? Apa message? Yang kamu buat secara terang-terang, yang kamu cakap secara terang-terang, ataupun yang kamu sembunyi, orang tak tahu, semua Allah akan hisap. Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Buat jahat, sembunyi ke tak sembunyi orang? Itu yang tersurat. Tersirat. Yang tersirat. Yang tersiratnya Allah nak beritahu, bila nak buat jahat, takutlah pada Allah. Sebab biasa kita buat jahat sembunyi ke terang-terang? Sembunyi. Bila buat baik, tunjuk pada orang, kan? Tapi bila tunjuk pada orang, orang nampak kita buat baik, Allah tahu tak dalam hati kita niat nak menunjuk? Maka Allah bagi amaran, betulkan niat kamu. Sebab semua akan dihisap. Jangan betulkan amalan pada zahir, tapi betulkan niat. Kadang-kadang amalan dah cantik, kan? Saya bagi ikhlas kerana Allah. Awak tak balas pun tak apa, kan? Mulut, tapi hati belum tentu. Okey. Jadi ayat ni kalau kita orang beriman, kita rasa takut ke gembira? Gembira. Ha? Takut ke gembira? Takutlah. Sebab tu salafus salih bila baca ayat ni boleh pingsan, takut, ya Allah. Semua yang besar, yang kecil, yang sembunyi, yang zahir, semua Allah akan hisap. Tak ada satu pun terkecuali. Kadang-kadang kita dengki pada orang, mulut tak keluar, muka pun nampak senyum, tapi hati dengki. Allah tahu tak? Oh. Kadang-kadang kita bersangka buruk pada orang. Dulu pakai mes, sekarang pakai BM. Dalam hati kita kata apa? Ni mesti ada berniaga tak baik dalam hati. Allah tahu tak? Allah tahu. Ataupun kita kata yang dulu tak bayar habis lagi, dia tukar yang baru. Allah tahu. Jadi bersangka baik pada dia. Apa dia? Semoga dia dapat dengan cara yang halal. Boleh? Tukar apa? Tukar kereta. Kalau kita niat, kalau kita lintas macam tu lah. Elok tak elok? Terlintas macam mana? Lintas lah. Dia pakai orang macam-macam kata yang tanya ni. Yang lama tak boleh bayar, nak pakai yang baru, pakai yang mahal lagi. Dan kalau terlintas, terus kita A'udzubillah, tak ditulis sebagai dosa. Tapi kalau terlintas, kita layan. Kita layan. Memang betul lah ni. Jadi satu dosa. Satu dosa. Dosa apa tu? Dosa bersangka buruk. Tak, bila kita terlintas je, kita sebut a'udzubillah, belum jadi dosa. Bila belum jadi dosa, tak perlu istighfar. Tapi kalau benda tu dah masuk terlintas, kita layan, jadi dosa, lepas tu istighfar. Okey. Jangan. Kita tengok ustaz tu pakai kereta mewah. Macam mana dapat duit banyak ni? Kelas tak banyak. Nampak tak? Berdosa tak? Berdosa. Aku kelas banyak pada dia, pelajar lebih ramai. Tak tukar-tukar pun, altis je. Kita pun layan. Aku nak cek tengok, jadi dosa. Ni. Yang kamu, tukhfu, sembunyi dalam hati kamu. Orang tak tahu kita dengki. Orang tak tahu kita mengumpat. Allah tahu. Sekarang orang tak pakai kain dah. Busy body tu salah tu istilah. Kadang-kadang kita kata jangan busy body, kadang-kadang kena busy body. Apa dia contoh? Dia buat kemungkaran, kita kena ambil tahu tak? Kena ambil tahu, tapi bukan setakat ambil tahu, kena cegah.
Kalau setakat ambil tahu dan dengki, jadi dosa. Kalau tak ambil tahu langsung, dosa. Yang tak berdosa apa dah? Ambil tahu dan nasihat. Ambil tahu dan tegur. Okey, boleh. Kemudian fayaghfiru, lalu dia mengampunkan. Liman, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yaghfiru wa yu'adzibu, dan dia mengazab siapa dia kehendaki. Wallahu, dan Allah atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Jadi Allah beritahu lagi kebesaran dia apa dia. Allah bukan berkuasa mencipta langit saja, tapi ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, walaupun benda tu kecil. Kadang-kadang menunjukkan orang tu hebat sebab dia cipta benda besar ke benda kecil? Ha? Tak. Sekarang teknologi sekarang semakin canggih, barang yang dicipta semakin kecil ke semakin besar? Semakin kecil lagi menunjukkan kehebatan. Boleh. Jadi Allah atas setiap sesuatu yang besar ke kecil, Allah Maha berkuasa. Yang ini tersiratlah Ustaz ya. Yang tersiratlah. Ini yang tersurat. Yang tersirat apa dah? Allah nak beritahu, jangan sombong, jangan rasa besar diri. Sebab apa? Atas setiap sesuatu Allah boleh buat kepada kamu bila-bila masa. Kadang-kadang kita bangga ilmu banyak, Allah boleh tak jadikan kita lupa? Bila nak cakap depan orang, lupa. Kadang-kadang kita bangga dengan anak pandai, Allah boleh tak matikan anak kita 3 sekaligus? Boleh, jangan bangga. Kadang-kadang bangga dengan suami jawatan besar, tengok-tengok pilihan raya kalah, habis semua jawatan. Jangan bangga. Okey, jadi Allah boleh ampun siapa dia nak dan boleh azab, terserah pada Allah. Okey, habislah. Ada soalan ke? Ada, setiap ayat ada pengajaran, cuma tak sempat bagi. Memang ayat ni, ayat 283 memang berkait dengan ayat 82 sebab dia masih cerita pasal hutang. Kan ayat 282, kalau kamu nak berhutang kena tulis. Dan kena ada penulis dan kena ada saksi. Tiba-tiba Allah kata apa? Sekiranya kamu musafir, maka gadaikan barang. Makna apa? Perlu lagi tak saksi? Perlu lagi tak penulis? Tak perlulah, sebab bila nak cari penulis dan saksi ketika musafir, sukar tak? Memang ada kaitan lah. Kemudian Allah kata lagi, tapi kalau dah saling mempercayai, perlu lagi tak tulis? Tak payah. Kita dah kenal dia lama, memang dia tak pernah tak bayar hutang. Dia memang tak pernah berhutang pun, itu kali pertama sebab terdesak. Bagi je, tak payah tulis. Ayat ni sambungan daripada ayat suci. Ayat suci sambung. Ayat apa? Oh, ayat kursi lepas ni. Tapi dah lupa sebelum tu. Hmm? Kita baca tahniah yang sebelum.
lepas. Baca tahlil sebelum? Sebelum apa? Kita baca ayat kursi. Ha? Kita sambung di luar imam. Ah, ya? Jadi soalannya? Apa sanggup kalau dia dengar ayat kursi? Ayat mana ni? Yang 284? 285. Yang kursi masih. Oh, soalannya kenapa ayat tahlil, ayat kursi, bila kita baca ayat kursi, kita baca ayat sebelum ayat kursi. Soalannya kenapa? Ha, tanyalah orang yang bertahlil. Sebab tak ada hadis pun. Tak ada hadis pun mengatakan bila baca ayat kursi kena baca ayat sebelum. Tak ada. Bahkan Nabi bagi tahu ayat yang terbaik dalam semua ayat Al-Quran ialah ayat kursi. Ayat kursi bermula dengan Allahu la ilah, bukan apa dia? Amanar rasul, bukan, bukan, bukan. Nabi kata ayat terbaik ayat kursi bermula daripada apa? Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Itu je hadis Nabi. Jadi saya tak tahu kenapa orang bila bertahlil, bila nak baca ayat kursi, dia reverse, undur sikit 2-3 ayat dia baca. Tak ada dalil sebenarnya, tak ada dalil. Jadi saya tak tahu jawapannya. Panjang bacalah surah Baqarah. Lagi banyak pahala. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.